Halo guys, kembali lagi di channel Podcast Otorida. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat alat ukur suhu dan cahaya. Sekarang, saya akan mencoba membuat alat ukur wattmeter. Wattmeter yang saya bikin terdiri dari sensor tegangan JMDC-101B dan sensor arus SPT-013. Hasil pengukuran sensor ini, saya akan tambahkan rumus kemenangan C kali I agar mendapat nilai watt atau dayanya. Dan tidak lupa di sini ada Arduino dan LCD D2C. Adapun komponen pendukungnya seperti biasa ada breadboard dan kabel jumper. Lalu ada tambahan 2 kontak yang sudah saya tambahkan kabel. Untuk jalur kabel yang ada speakernya ini nanti akan langsung terhubung ke satu daya PLN, sedangkan yang ini nanti akan terhubung ke output sensor tegangan JMDC. Sedangkan sensor arusnya nanti kita akan tambah rangkaian pendukung, yaitu 2 buah resistor yang bernilai 10K dan L2 bernilai 10 mikro dan satu resistor lagi bernilai 1K. Oke, langsung aja kita buat rangkaiannya. Oke, rangkaian sudah selesai. Sekarang kita menuju ke set programnya.
itu sekarang sudah malas. Yang di sebelah kiri itu adalah nilai kesamaan. Lalu di tengah adalah arus, dan di sebelahnya adalah daya atau watt. Di sini masih bernilai nol karena belum ada beban yang terukur. Sekarang kita akan coba uji sensor tegangannya. Oke, sudah terbaca, dan hasil pengukurannya hampir sama dengan tendangan BLN, yaitu 220 volt. Untuk menguji sensor arusnya, kita kasih beban. Yang pertama yaitu solder. Oke, arus dari solder ini berkisar 0,41 ampere. Maka daya dari solder ini berkisar 87 watt. Sesuai dengan rumus C sama dengan C kali I. Mungkin kita tambah bebannya di sini, yaitu lem tembak atau glue gun. Saya colokan dulu lem tembaknya. Sekarang arus dan dayanya bertambah, yang menandakan hasil rancangan alat voltmeter kita bekerja dengan baik. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.